Okay, sekarang kita akan jahit pelapik leher ni pada bahagian leher baju. Okey. Jadi sekarang ni Nurul akan jahit dari bahagian luar, dia akan masuk ke dalam lah. So dia ada macam-macam cara lah. Ada orang yang buat dari dalam keluar, luar ke dalam. So ikut pada kita nak macam mana. Okey. So sekarang ni kita akan letakkan ni pelapik leher ni cantik berjumpa dengan cantik. Cantik. Nampak ni adalah luar kain dan ini adalah luar kain juga. Okey, Nurul gunakan tapak ni, penghadang basi ni supaya dia sama. Dia punya nanti basi dia tu sama je semua, tak adalah dia macam ular kena ketuk. Okey. Kan. Yang leher tak cantik tu sebab kita akan tarik. Dia tarik sebab dia, kita potong bulat. Jadi kalau kita tarik dia akan mengembang leher. Tu je tips dia kalau nak leher nampak cantik tu. So dia jangan tarik, kena ikut dia. Kita pusing je dia punya leher tu. Biar kita buat perlahan-lahan tapi dia nampak kemas lah. Kita check dulu semua ni, kita check sama tak. Ni Nurul belum gosok lagi. Okey, so dia dah sama. Okey, sekarang ni kita akan tindih dia. Tindih ni kalau tak tindih pun tak apa, tapi tindih ni dia sebenarnya bagi kemas. Dia potong serong, jadi kalau kita perlu tak payah ni lagi, kita kacik sikit. Kalau tak kacik pun tak apa sebenarnya sebab dia dah dua-dua serong. Dia kalau tak kacik pun sebenarnya dah tak apa. Tapi kita kacik juga lah sikit. Okey, kita akan tindihkan dia. Okey, kita tindih dan pastikan basi ni dia pergi ke bahagian dalam. Jadi kita tindih atas basi. Kemas tu pastikan mata jahitan tu dia kecil je. Ni tarik ke dalam. Okey, bila kita jahit ni dia kena tangan ni main peranan. Okey, tangan ni main peranan. Bila jahit ni kita kena pastikan dekat sini dia tegang sikit. Dia akan cantik. Kita tindih. Okey, lepas kita tindih semua macam ni. Okey, kemudian kita las. Las kita kena tindih dari luar. Okey, ni kita kemas besar sangat macam ni. Kita potong dia bagi kecil sikit. Dekat ujung ni, dekat dalam ni. Yang ini pun sama, kita kecilkan dia sedikit. Last ni kita tindih dia daripada dalam boleh, luar boleh. Ikut dia macam kita buat pinggang. Okey, nak buat dari dalam boleh, nak buat dari luar pun boleh. Okey, so kita akan lipat macam ni. Ini kita keluarkan. Yang ini pun kita terbalikkan. Okey, kita kemas. Kain ni senang jahit tau. Sangat senang. Best sangat-sangat. Ini Nurul kurang gosok. Yang ini Nurul tak gosok. Nanti sekali Nurul gosok. Okey, tapi dia nampak senang. Memang senang sebab dia ikut cakap. Okey, so sekarang kita nak tindih. Kita akan lipat dulu macam ni. Okey, kita akan lipat dan kita akan lipat macam ni. Okay, Nurul pun ambil
dia satu tapak. Ha, kita gunakan yang ni juga. Sebab dia nak bagi sama. Okey. Ha, dia ikutlah besar mana kita nak, dia boleh adjust ni kan. Benda ni dia boleh adjust. Ha, okey. Boleh adjust tu kita boleh letak. Yang ini Nurul nak ngam-ngam dia satu tapak, nak dia nampak cantik. Okey. So kita jahit, kita lipat masuk, kita tutup ni. Okey, dah kita lipat. Tak nak bagi nampak basi dia. Keluar. Matikan. Kita jahit. Kita adjust lah.